told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koceh, salam koi lover, salam sejahtera. Oke, hari ini kita ada paket dengan harga terjangkau ya, 500 ribuan dapat ikan grade A. Nah, hari ini kita nggak sendiri ya. Ini bukan lagi sama CS Mbak Fira ya. Ini kita sama Mbak Sinta ini. Mbak Sinta. Hai. Ya, kali ini beda lagi orangnya, nggak ditemani sama CS Fira. Ya, sama... gimana Mas John hari ini? Ya, hari ini ini mau review paket dengan harga 500 ribuan. Cuma 500? Iya, cuma 500 ribuan. Bener-bener nih, duta koi ya. Murmer ya? Iya. Lumayan ya, untuk kualitas ikannya grade A. Selalu ada surprise lah. Langsung aja untuk ikannya seperti apa kita sepil, yuk. Ini bak pertama ya. Jenisnya ada kuakus sama soragoi gindrin. Ini ukurannya berapa Mas Kak Salis? Ini ukurannya 27-30 cm ya. Paket 6 ekor. Dengan ini F1 ya kuahakunya. Kuahakunya F1. Cuman harga 500 ribu dapat 6 ekor. Wah. Wes ini lumayan ya Mbak Sinta ya. F1 6 ekor. Mm-hmm. Harga murah. Yo. Cocok ini. Cocok untuk pengisi kolam dan ini bodinya juga lumayan ya. Nah, untuk kuahakunya ini kita coba sepil satu ekor dulu. Nah, ini merahnya lumayan ya, bagus. Pelenak-pelenak ya. Motif nyeplok-nyeplok di belakang ini juga buat kembangan ya. Kuahaku F1 lumayan. 6 ekor cuman 500 ribu. Yo, wes langsung aja di screenshot. Paketnya terbatas. Yuk lanjut lagi ke bak yang kedua. Ada kuhaku soragoi sama benigoi. Ukurannya berapa Mas Alis? Ini ukurannya 26-30 cm ya. Paket 6 ekor. Ini untuk jenisnya hampir sama. Sama yang di paket pertama. Ini kualitasnya juga sama ya. F1. Untuk yang kuhakunya. Ini ada soragoi gindrin. Nah ini coba kita sepil satu ekor. Ayo Mbak Sinta ini. Nah. Ini apa keunggulannya Mas Alis? Ini untuk keunggulannya untuk motif nggak terlalu monoton ya, dan merahnya juga lumayan, putihnya juga putih bersih. Buat hiasan lah yo, hiasan kolam. Nah ini 6 ekor cuman 500 ribu, wes. Screenshot sih. Langsung bener, aja. Bener. Harganya termasuk murah yo. Cocok juga untuk pemula. Yang baru-baru ini masih belajar ikan koi, cocok nih mestinya. Iya, cocok ini udah murmer lah gitu. Lanjut lagi ke bak yang ketiga ya Mas Alis. Iya, oke. Di sini ada kuahku sanke. Iya, ini beda lagi ya. Ini paketnya ada 8 ekor. Tapi dengan harga cuma 500 ribu juga. 8 ekor, ya. 500 ribu. Ini jenisnya apa Mbak Sinta? Ini ada kuhaku sama sanke. Oh iya, kuhaku sama sanke ya. Ini grade A ya, bagus. Grade A. Terus, nah oke kita sepil dulu sankenya ya ini. Coba Mbak Sinta angkat yuk. Nah ini kita sepil sankenya satu ekor. Nah ini sankenya lumayan ya. Untuk merah sama hitamnya itu... Enggak, gimana ya, dipandang itu enak gitu loh. Dipandang enak juga enggak terlalu blebet, apa ya, ribet lah untuk motifnya. Lumayan ya sankenya ini. Dan merahnya ini samping-sampingnya halus ya. Nah ini termasuk motif nyeplok juga ya. Oke, nah ini 8 ekor dengan ukuran 20-26 cm. 8 ekor cuma 500 ribu. Yo, buruan, bagus ini.
Yuk, buruan di screenshot bener-bener nih. Ya oke, langsung screenshot aja. Oke. Lanjut lagi ke bak yang keempat. Ayo sini. Di sini juga masih ada puhaku sanke. Iya, ini tetap di 8 ekor dengan harga 500.000 ya. Grade A. Grade masuk grade A enggak, Mas? Iya, ini masuk grade A semua. Wow. Ini ukurannya 25 cm. Nah, coba kita sepil ini kuahku step 3. Coba ini. Kuahku step 3. Ya, ini original step 3 ya. Wah, ori grade ya. A. Original step 3. Sandan Kohaku, wes bahasa kerennya Sandan Kohaku memang ya. Baru tahu aku. Sandan Kohaku kan diambil dari bahasa Jepang, ichi ni san, ya ta. Jadi tiga step Sandan Kohaku, oke ini masuk ya. Terus lanjut, ini ada Tanco Sanke original ya, Mbak Sinta coba disepil tuh. Nah, oke ini Tanco Sanke original ya. Apa sih kelebihannya? Nah, ini untuk hitamnya ini juga. Ini nanti mau kayaknya mau keluar lagi ya, tapi ini udah kelihatan lumayan ya untuk hitamnya itu dan merahnya. Iya, ini tata goi sih. Cuman untuk yang udah timbul ini udah lumayan lah buat di badannya enggak, maksudnya untuk motif enggak monoton ya. Dan merahnya juga halus original. Wes, langsung aja ini ikane. Buruan. Heeh, buruan di screenshot. Kohakunya yang lain juga bagus-bagus. Dengan harga berapa, Mbak Sinta? Cuma 500.000. Nah, stok terbatas, grid A pisan, wes ndang di screenshot. Buruan selak kehabisan. Iya, keburu kehabisan. Lanjut lagi ke bak yang kelima, Mas John. Oke. Ini jenisnya juga sama, ada kuhaku sama sanke. Iya. Ini ukurannya 20-25 cm ya. 8 ekor cuman 500.000. Sama-sama cuma 500.000 ya. Iya. Nah, coba kita sepil satu ekor yang mana ya, Mbak Sinta? Menurut Mas Jono yang bagus yang mana? Ya, sankenya itu lumayan sih. Coba ini sankenya diangkat yang ini. Kita ambil yang sanke ya. Iya. Nah, sanke. Nah, ini apa ya? Motif klasik ya, lek ngarani. Iki lek, ya soalnya ya, di sawang itu memang ya, klasik. Sakura, model-modelannya pemoko hakui sakura ya. Hitamnya ini nganu ini loh. Meskipun murat-marit tapi dia enggak turut melalani turut misor gini lah. Rapi lah. Rapi lah murat-maritnya tapi rapi. Ini di depan, ini tengah sama sampai di belakang. Seharusnya kan patennya sangke memang seperti ini. Hitam dari ekor sampai sini itu harusnya ada dan merahnya juga. Nah, ini sangke ini lumayan yo. Bagus. Ini memang grade A yo. Monggo. Buruan di screenshot kirim ke nomor yang sudah tertera di deskripsi juga. Oke. Ini kohakunya juga enggak kalah bagus sama sankenya. Ya, ini kohakunya juga lumayan ya. Wis 8 ekor cuman 500.000 ya, Mbak Sinta ya. Waduh, benar-benar langsung masuk itu. Iya, langsung aja yuk. Lanjut lagi ke bak yang keenam. Dengan harga murah 500.000, grade A. 8 ekor jenisnya kuhaku sanke. Benar-benar nih buta kuih. Iya. Tapi ini lebih ke kuhakunya ya, sankenya cuma 1 ekor. Nah, ini kita sepil kuhakunya 1 ekor cocok yang ini. Ini kayaknya motif apa ya, sakura ya seperti itu ya. Nah. Ini ya anu ya. Bukan sakura sih, tapi hampir ya. Ini bagus juga loh. Ini apa larang antik ya toh. Nah, ini kohaku motifnya ini kalau bagusnya sebenarnya di atas sini. Nah ini tapi samping, tapi dia apa rapi ya, samping-sampingnya itu rapi, imbang gitu loh. Nah ini lebih ke samping ya, ini tak coba tak lihatkan ya. Nah seperti ini. Nah ini bagus ya, grid A layak dibesarkan. Terus ada lagi kohaku yang lain, ini juga kualitasnya lumayan. Sankenya cuma 1 ekor ini ya. Nah, ini sankenya cuma 1 ekor. Ini sankenya juga lumayan lah memang. Memang hitamnya nggak terlalu banyak, cuman ini udah dari merahnya lumayan ya. Ini ukurannya 20-25 cm. Dengan harga berapa, Mbak Sita? Cuma 500.000. Sudah grade A, paket
Monggo, buruan di screenshot, iya, kirim ke nomor CS yang bersangkutan. Keburu kehabisan ya. Langsung ke, kita lanjut ke paket berikutnya. Oke, Pak, ini beda lagi di paketnya. Dengan harga 500 ribu juga. Dengan harga, iya, 500 ribu. Ini 4 ekor kuhaku sangke, tapi ini jenisnya kumpai. Iya. Lumayan, yos. Buat pelengkap kolam lah, ini lumayan ya. Untuk ukurannya ini 30 cm up ya. 30, 32 cm. Kuhaku sangke. Ya. Buruan ya, ini hitamnya juga di sangkenya lumayan ya. Untuk patem sangke itu lumayan lah. Hitam sama merah putihnya imbang. Terus ini ada kohaku. Ini Mbak Sinta ada yang display nggak dari 4 ekor ini? Kalau aku suka yang ini sih. Nah, menurutku. Kalau menurut Mbak Sinta ini apa yang bagus? Gak apa-apa Mbak Sinta. Kalau dari segi warnanya oke. Okay. Iya. Hitamnya juga oke. Okay. Ini kan motifnya kumpai Mbak Sinta. Ini kalau menurut Mbak Sinta kumpainya ini apa tebal apa biasa Mbak Sinta? Tebal mas. Tebal ya? Iya. Iya, ini memang lek kumpaiku kalau biokrobio ya, ini kiki termasuk wis ketel banget ya. Pomo rambut is kempel mas. Ini bagus ya, kumpainya ekor sama siripnya itu panjang-panjang ya. Enggak apa ya, enggak nanggung gitu. Ini wis lumayan ya. Nah, oke. Okay. 4 ekor cuman berapa Mbak Sinta? 500 ribu. Nah, wes langsung buruan screenshot. Ya, Mbak Sin ya. Keburu paketnya habis ya Mbak Sin ya. Soalnya CS-nya banyak, yuk, yuk, monggo. Banyak, paketnya terbatas. Lanjut lagi ke bak selanjutnya ya. Oke. Tetap bersama kumpai. 4 ekor, 500 ribu. Jenisnya apa aja Mbak Sin? Sanke mas. Oh ini ya, jenisnya sanke aja ya. Kumpai, ini ukurannya 31-32 ya. Ini kumpainya rata-rata diukuran 30 ke atas. Nah, ini gembel ya, wes. Ekornya gembel-gembel. Nah, sanke ini jenisnya sanke aja. Untuk kualitas ya lumayan ya. Wes, 500 ribu loh, rek. Langsung, wes, screenshot. Murmur lah pokoknya. Terus dari Mbak Sinta, ada nggak yang satu ekor? Menurut Mbak E bagus? Kayaknya yang bagus ini deh mas. Iya, coba. Gak apa-apa, jangan aja Mbak Sinta. Kalau yang seperti ini bagusnya di mana mas? Kalau boleh tahu. Ya, kalau menurutku ini Mbak Sinta. Kumpai itu kan bagusnya terutama di anu ya Mbak? Ekor, terus bodinya ya. Kalau di warna sih ngikutin lah, nomor 2 lah. Ini warnanya juga lumayan ya, dari hitam, putih, merah, hijau. Ini juga gak monoton gitu. Lumayan rapi, nggak murat-marit, dan terutama untuk kumpainya ini wes gembel, bagus lah. Untuk julukan kumpai pantas ya. Iya. Slayer, apa orang Slayer? Butterfly ya. Kumpai, 4 ekor cuma 500 ribu. Nah, buruan screenshot dan ini juga. Oke, kita lanjut ke paket berikutnya. Di paket berikutnya ini tetap kumpai 4 ekor dengan harga berapa Mbak Sinta? 500 ribu. Ukurannya berapa Mas Aris? Ini ukurannya 30-32 cm ya. Lumayan ya. Mas, ini kualitasnya nggak jauh berbeda dari paket yang pertama dan kedua. Lumayan, cuma 500 ribu ya Mbak Sinta ya. Cocok juga untuk menambah kolamnya yang belum punya nih. Buruan. Sore-sore ngopi sambil ditemenin kumpai. Wes, itu seti. Bagus ya Mbak Sinta ya? Bagus. Yuk, monggo di screenshot. Kirim ke nomor CS. Langsung, Mbak, ini aku mau. Cepat, okay. Buruan. Nah, dikasih tutorial. Gitu, keburu kehabisan. Yuk, lanjut lagi ke paket yang berikutnya. Ada sanke sama kumpai benigoi. Ini kayaknya masuk akajiro ya. Oh, apa mas bedanya kumpai yang benigoi sama akajiro? Biasanya itu benigoi itu untuk di siripnya itu full merah ya. Oh, full merah. Iya. Kalau ini kayaknya masuk akajiro dan warnanya maksudnya untuk sekelas benigoi itu wes berat kurang ya. Tapi ini untuk masuk akajiro itu masuk bagus banget. Nah, kumpai akajiro unik, klasik,
langka ya tak? Benar. Langsung aja. Nah ini terus ada sangke ya, yang lain sangke sama akal hajiro. Kumpai semua, wes gembel-gembel. Ini ukurannya berapa mas Anies? Ya ini untuk ukurannya 31-32 cm. Iya, masih sama dengan harga 500.000 aja. 4 ekor buruan yo. Screenshot buruan screenshot. Aku hitung 1 2 3. Oke, screenshot langsung kirim ke CSCS. Nah. Lanjut lagi ke Pak yang selanjutnya ya. Ini enggak pakai beda lagi Mbak Sinta. Beda. Iya, beda. Ini 3 ekor tapi dengan harga sama 500.000. Hah? Cuma 500.000. Iya, ini ukurannya besar ya. Iya. 38-40 cm. Di sini ada kumpai sowa sama sowa ya, sowa sisik. Nah, ini pas kualitas ini lumayan loh. Coba kita sepil yang sowa ini ayo Mbak Sinjarin. Oke. Nah, hitam yang lawas, merahnya bersih, putih juga bersih. Cocoklah di penghias ya, penghias kolam. Soalnya warnanya timbul. Terus di situ ada kumpai sowa. Ini sebenarnya kayak siro, cuman ada bocornya di depan. Ini sebenarnya bisa dikatakan siro, bisa dikatakan sowa ya. Mungkin ini kalau di salon sedikit ini merah dihilangin ini jadi siro bagus ya. Bisa ya masukkan di salon. Bisa di salon itu dibersihin gitu. Nah, ini juga kumpai ya. Lumayan loh ini, wes cuma 500.000 dapat yang bagus-bagus ya toh. Nah, kalau aku sih mau sih. Nah, kalau Mbak Sina mau ya, yaudah ini langsung aja dibeli sendiri. Masih ada ukurannya. Iya, oke. Nah, ini ya untuk ukurannya juga lumayan. Cuma 500.000 loh, kepikiran nak lari lagi. Bungkus dan Pak Ayu ya. Yo, langsung aja bisa screenshot keburu apa Mbak Sina? Kalau bisa, ini ya. Yuk, monggo. Lanjut lagi ke bak yang selanjutnya. Di sini aku lihat ada Tanjokuwa Puso sama Surakoi. Iya, ini original di Tanjokuwa. Iya, ini Tanjokuwa original. Dan untuk Surakoinya ini semi-semi gindrin tapi kayak enggak gindrin ini, weh. Ini gimana itu? Ya, ini bukan gindrin full ya. Tapi ini untuk kualitasnya juga lumayan. Dengan harga 500.000 dapat 3 ekor jumbo ya. 38-40 cm. Tanjo Kuaku original, suaranya juga lumayan, soragonya juga lumayan. Sip. Itu kan soragonya bisa lah buat pendina ya, buat pelengkap di kolam. Original semua ya. Yuk, buruan di screenshot sebelum yang lain yang nge-screenshot. Oke, Mbak Sinta ini kita lanjut ke paket terakhir Mbak Sinta. Iya, ini sudah terakhir. Aduh. Ini di paket terakhir tetap ya 3 ekor dengan harga cuma 500.000. Ini ukurannya 35-40 cm. 35-40 cm. 500.000 ikan jumbo. Mana lagi kalau nggak dibuka? Ini jenisnya apa Mbak Sinta? Tahu nggak? Aku yang tahu sih ada siro, soa sama kalau nggak salah ini kujaku doitsu ya Mas? Iya, itu kujaku doitsu. Untuk soalnya apa untuk dasaran ini anu ya hikari. Gitu. Oh gitu. Itu beda sama Kiko. Kalau Kiko itu biasanya dasarannya hitam kalau enggak putih bening gitu. Nah, ini lumayan ya cuman 500.000 loh. Dapat 3 ekor jumbo-jumbo. Sironya lumayan loh. Ini sironya lumayan loh. Bagus loh ini. Nah, ini betina ini buat indukan juga masuk gitu aja ya. Dibesarin lagi. Ini bisa finishing lagi untuk warna hitamnya ya. Dan untuk motifnya ini gak ya lumayan loh rek. Sirahnya resik ya. Nah ini ukurannya masih di 35 cm. Bisa dibesarin lagi. Oke, jadi ini paket terakhir ya Mbak Sinta ya. Harganya berapa? Cuma 500.000 kita dapat 3 ekor jumbo dengan kualitas juga yang bagus. Yuk mawas buruan di screenshot. Masukkan ke keranjang. Kirim ke nomor CS yang ada di deskripsi. Oke, jadi itu paket hari ini. Wes kita review mulai dari harga 500 ribuan loh. Murah.
grade A, F1, jumbo. Masa enggak mau? Ini loh, ini Mbak Sinta ini juga terkadang nyeles yo. Wes harga murmer, yang berminat langsung aja buruan screenshot. Oke, cukup sekian ngevlog hari ini ya Mbak Sinta ya. Oh iya, jangan lupa jangan sampai ketinggalan ya, kita setiap hari update stok terbaru dengan harga terjangkau. Nah, ojo sampai ketinggalan Mbak Sinta yo. Eman-eman lah sampai ketinggalan. Aku langsung bunyiin loncengnya. Iya. Subscribe, like dan komen tentunya. Komen buat evaluasi yang kita apa yang perlu dibenahi gitu. Bener. Oke, jadi jangan lupa subscribe gratis ya. Wes. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam koceh, salam bahagia, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.